Selamat pagi, alhamdulillah pada pagi hari ini sesi kedua kita setelah betul pacaran di lapangan. Dan kita lanjut ke proses yang lebih spesifik lagi, program kita ke depan. Ya insya Allah, kita untuk nyongsong kurikulum kita di SMA Negeri 8 coba agar dalam prosesnya akan menemukan mana yang cocok, yang mana yang beda. Pilihan itu tidak boleh satu, harus punya beberapa alternatif pilihan. Nah, ini yang nanti kalau sudah siap perhatikan di sampaikan di bawah statement dan teman-teman itu menjadi tips yang pasti kita untuk coba. Baik, Bapak Ibu, beberapa kata kunci yang saya coba rangkumkan ketika kita berbicara objek adalah 6 dimensi digital. Kalau SMK ada 9, karena ditambah dengan pekerjaan dan dunia kurikulum budaya kerja. Tapi kalau SMA, kita punya 7 tema besar, 6 dimensi dan 7 tema. Itu satu hal yang saya catat dulu ya, Bapak Ibu. Jadi kita tidak berbicara hal yang lain, kita hanya akan berbicara tentang 6 dimensi dan 7 tema. Yang pertama, kemudian baik, tema besarnya ini, tema besar proyeknya gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kebinekaan, nahi. Kenapa masuk ke X1, X2, X3 yang saya tampilkan? Gitu kan, padahal itu kewajiban ya, minimal 3 tema setahun, itu kewajiban. Tapi ada yang harus menerapkan supaya beragam, supaya tema juga dapat bukan? Dan nanti hasil daripada proyek ini dari anak-anak itu bisa beragam. Ini hanya tinggal aja. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk elemen akhlak beragama, sub-elemen mengenal mencintai Tuhan Yang Maha Esa, tujuan goalnya sudah ada. Ini mungkin nanti akan terkait dengan pemikiran rubrik, gitu kan? Jadi nanti kan ada yang istilahnya kalau nggak salah, nanti penilaian nilai kita mulai berkembang, ya. Kalau nggak salah, mulai berkembang, kemudian sangat berkembang, kemudian berkembang sesuai harapan. Sekolah di beberapa rapotnya nanti. Karena ini rapot yang disediakan oleh BSKP itu adalah target akhir yang sangat berkembang. Jadi kewajiban kita nanti adalah menyusun rubrik ini untuk penilaian proyek, gitu kan? Nah ini sebenarnya ada di sekolah yang sudah ada. Ada yang nanti dapur ini bisa diakui oleh itu. Tapi insya Allah kalau berapa sebenarnya untuk tahun ini juga terlalu mikirin jauh. Kita malah enaknya lebih memikirkan kualitas aja. Siapa yang paling berkompeten untuk tersendiri pasti kita tahu. Ini seperti itu ya, Bu. Jadi tidak jarang kita merupakan kegiatan pelajaran tersebut tidak terpaku pada jadwal pelajaran, kegiatan belajar serta melibatkan lingkungan masyarakat dibandingkan pembelajaran yang lain. Kalau itu saya mengatakan bahwa ini nilai anak atau memang kita meraba-raba ini aja atau berdasarkan
bisa jadi proyek sebenarnya. Nanti bisa masuk ke gaya hidup berkelanjutan misalnya gitu. Tapi ya. Seterusnya. Sehingga nanti dari beberapa tema usaha ini nanti kita kumpul menjadi 3 atau menjadi 4 kelompok nantinya. Yang isinya dari 4 kelompok itu ada beberapa mata pelajaran.